Salam sepak bola, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Kembali di ruang sepak bola Paulus Sutrisno Roger. Kali ini konten dikutip dari media Korea, Korea Naver TV. Shin Tae-yong direncanakan dan mengisyaratkan bahwa Piala Asia AFC 2023 yang akan diselenggarakan di Qatar pada 12 Januari hingga 20 Februari 2024 adalah turnamen terakhirnya bersama Timnas Indonesia. Berita ini sangat mengejutkan karena sebelumnya Shin Tae-yong telah bertemu dengan Erick Thohir membahas kelanjutannya setelah kontraknya berakhir di bulan Desember 2023. Ini saya kutip dari pertanyaan Korea Naver TV. Kontrak Anda hingga Desember 2023, tapi Piala Asia AFC akan digelar pada Januari 2024. Bagaimana Anda mengatasinya? Saya telah berkomunikasi dengan Erick Thohir dengan baik. Saya akan menyelesaikan tugas yang harus saya lakukan. Lalu, apakah Anda akan tetap memimpin tim Nas Indonesia bahkan setelah Piala Asia tersebut? Tidak. Saya akan bekerja hingga Piala Asia AFC 2024. Kali ini kami mungkin akan masuk 16 besar sebagai wild card. Jadi kami tidak berada dalam posisi untuk membuat kejutan. Namun saya rasa Indonesia adalah kuda hitam, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga mengatakan bahwa jika dirinya akan berhenti menjadi pelatih Timnas Indonesia usai perhelatan Piala Asia, dalam hal itu telah ia sampaikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Untuk itu, Shin Tae-yong akan mempersiapkan skuad Timnas Indonesia matang-matang agar bisa memberikan kejutan di Piala Asia. Saya juga ingin memberikan kesan bahwa pelatih Korea kami bekerja sangat keras, khususnya di luar negeri. Pelatih Park Hang Seo telah sukses besar di Vietnam, dan saya serta Malaysia pelatih Kim Pan Von juga secara maksimal kerja untuk nama baik Korea. Ini diketahui Indonesia saat ini ada dua pelatih selain Shin Tae-yong adalah Coach Indra Safri. Indra Safri yang baru saja merebut emas untuk Indonesia di kejuaraan SEA Games 2023 di Kamboja.
dengan merebut medali emas setelah 32 tahun menantinya. Dan juga nantinya Indra Safri akan ditugaskan menjadi coach untuk Asian Games yang akan dilangsungkan di China. Sedangkan untuk Piala Asia Qatar, Indonesia berada di grup D dengan Jepang, Irak, dan Vietnam. Dan itu saja. Untuk itu diharapkan bisa lolos apa yang ditargetkan, lolos babak penyisihan apa yang ditargetkan oleh Sintayong. Adapun prestasi Sintayong selama melatih menukangi timnas Indonesia adalah meloloskan Indonesia pada Piala Asia di Qatar setelah 18 tahun penantian. Berikut adalah runner-up Piala AFF tahun 2020 di Singapura setelah di final kalah dari Thailand, dan juga perunggu SEA Games tahun 2021 di Vietnam, dan memperbaiki ranking FIFA Indonesia dari 177 menjadi 149 saat ini. Dan Indonesia juga untuk Piala Asia U23, Asian Cup di Qatar sudah diundi masuk grup K, di mana ada China Taipei dan Turkmenistan. Seperti kita ketahui, China Taipei atau Taiwan belum ada hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan Indonesia menjadi tuan rumah di grup K, dan ini harus diklirkan jangan sampai terjadi kasus boikotan dan penolakan timnas Israel di Piala U20 World Cup sehingga host tuan rumah Indonesia dicabut. Selanjutnya Erick Thohir pun sedang menjajaki untuk mencari direktur teknik PSSI, di mana direktur teknik PSSI saat ini Indra Safri ditugaskan untuk coaching di Asian Games dan juga Piala Asia U23. Mau berkembang, kandidat dari Jepang adalah coach Akira Nishino, dan dari Jerman adalah coach Joachim Löw. Joachim Löw ini adalah pelatih Jerman yang membawa Jerman menjadi juara Piala Dunia. Sisi lain dari pengalaman Sintayong, aku tidak mempersalah selama dia melatih timnas Indonesia di tiga kelompok umur. Terkadang dia merasa kelelahan, tapi semua terbayar dengan kepuasan.
Jadi saat ini tidak ada masalah, dengan begitu saya bisa menemukan sepak bola yang cocok untuk Indonesia. Dan tentu saja Sintayong ini yang memotong satu generasi untuk sepak bola Indonesia dengan menampilkan pemain-pemain muda, orbitannya seperti Pratama Arhan, Asnawi Mangku Alam, terus Ricky Rizky Ridho, Haji Maulana Fikri, dan juga meloloskan Indonesia di kejuaraan Piala Asia Senior dengan pemain naturalisasi seperti Atman, Elkan Balgot, dan tentu saja dengan pemain muda Marcelino Ferdinand dan juga Ronaldo Kuate, juga memunculkan pemain Yance dan Yakub Sauri dari PSM Makassar. Dan Sintayong ini juga memunculkan beberapa pemain junior Persija seperti Muhammad Ferrari dan juga dan pemain terbaik liga, the best player junior Rio Fami, itu saja beberapa pemain terbaik. Sintayong juga berkomitmen untuk membalas kekecewaan pencinta sepak bola Indonesia atas gagalnya melihat tampilan dari timnas U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia yang gagal. Dan dia sangat paham atas kekecewaan khususnya supporter Indonesia, dan dia akan membayar dengan penampilan dari timnas Indonesia di Piala Asia 2023 nantinya di bulan Januari 2024. Indonesia punya banyak fans luar biasa, makanya saya hanya bisa menyesali kegagalan menggelar Piala Dunia U20. Saya paham bagaimana rasanya penyesalan tersebut. Saya mau memenangkan pada Piala Asia Januari tahun depan, katanya. Itulah apa yang dikatakan Sintayong, dan juga Sintayong mengomentari Ketua Umum PSSI Erick Thohir begitu bersemangatnya tentang sepak bola hingga bisa mendatangkan tim juara dunia Argentina ranking pertama adalah yang diminta untuk uji tanding matchday dari Sintayong adalah sekitar ranking 100 ke bawah. Erick Thohir adalah pria yang memiliki ketertarikan luar biasa pada sepak bola Indonesia. Kami berbicara banyak, dan meskipun gagal menggelar Piala Dunia 20, ia mau memindahkan fokus menguatkan tim nasional Indonesia, ujar Sintayong. Untuk itu, mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Apakah nantinya Indonesia dengan Sintayong
benar-benar akan berakhir kontraknya atau akan diperpanjang kiranya waktu yang menentukan. Itu mari kita doakan dan dukung bersama untuk kebangkitan sepak bola Indonesia. Bravo Timnas Indonesia. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.